Jebu apa ni ni? Kacau warna apa? Teh lanang bawa esok. Esok. Ali Akbar digerebek oleh warga dusun Sumber Kelopo, Desa Curah Kalong, Kecamatan Bangsalsari, Jember, Jawa Timur karena diduga kuat telah mencuri pakaian dalam wanita muda, viral di media sosial. Dalam video yang berdurasi sekitar 30 detik tersebut memperlihatkan pelaku dipiting oleh warga dan polisi dan ditanyai celana dalam apa saja yang telah dicurinya. Kanit Reskrim Polsek Bangsalsari, Aibtu Dedi Ilyas membenarkan peristiwa tersebut. Kata dia, hal tersebut diketahui saat pelaku kepergok ibu korban saat melakukan aksinya. Akhirnya pelaku dikejar oleh warga dan juga korban, ujarnya saat dikonfirmasi lewat sambungan telepon pada Rabu 12 Juli 2023. Menurutnya korban mengaku selain kehilangan pakaian dalam saja, akan tetapi juga kehilangan perhiasan. Namun saat dilakukan penyelidikan, barang berharga tersebut tidak ada. Dedi mengaku sudah mendesak pelaku untuk mengungkapkan lokasi perhiasan yang dicuri, tetapi yang bersangkutan bersikukuh tidak tahu. Setelah dimediasi di kantor Desa Curah Kalong, Dedi mengungkapkan kalau ternyata pelaku dan korban masih saudara, sehingga kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Namun sementara kata Dedi, mengenai motif pelaku melakukan pencurian pakaian dalam wanita tersebut, katanya ada kelainan kejiwaan. Berdasarkan hasil penyelidikan, kata dia pelaku sebenarnya sudah punya istri, bahkan pasangan rumah tangga itu sedang hamil. Sementara itu lanjut dia, pelaku sudah melakukan pencurian pakaian tersebut diperkirakan sudah cukup lama, sebab barang bukti di rumah kosong itu ada banyak. Terus ini, masalah anu pak, kalau lebur jadung. Ah, ah, terus terus, kan dah terpakai nol lewandi, satu ya, satu terus, satu toh, apa bentukan kamera, amin balik, bagi wartawan. Jepo apa ni ni? Kacau warna apa? Teh lanang bawa esok, esok. Terus apa boleh? Terus, sebung tak? Terus, bentak desa ben? Bukan. Pas ano, ano? Terkait di mana? Ayo jadi mah.